Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih bersama saya dengan channel Maria Chen. Di video kali ini saya akan memvideokan penanaman bunga bromelia. Nah, ini bunganya saya beli di Shopee. Tapi ini pengiriman ke Sorong, Papua Barat, ini butuh waktu 2 minggu, jadi dia sudah rada kuning ya, sama seperti yang video sebelumnya. Ini saya untuk melengkapi koleksi bunga Tryptanthus-nya, makanya saya beli di Shopee, karena di Shopee harganya lumayan murah-murah lah. Nah, di video sebelumnya itu saya salah sebut nama jenis bunga ya. Di situ sebenarnya itu bromelia tokei coklat. Yang ini baru, yang bromelia tokei hijaunya. Yang ini ya, ini yang bromelia tokei coklatnya. Yang hijau baru yang ini. Jadi saya minta maaf. Ya, berarti sekarang kita lanjut saja ya untuk penanamannya. Media tanamnya dulu kita siapkan. Ya, sudah kita campur dengan sekam ya. Tanahnya sudah sekamnya. Lanjut pupuk kandangnya. Di sini kalau untuk disorong ini, untuk media tanam ini harganya lumayan lah, mahal sekali. Harga satu karung pupuk kandang seperti ini harganya 50.000. Ini kalau sekam juga satu karung begitu juga harganya 50 sampai 60 ribu, jadi termasuk mahal di sini untuk media tanam. Dah, media tanamnya sudah, sekarang kita buka ya. Ya sudah banyak yang kuning-kuning. Yang kuning-kuningnya kita lepas saja. Ini bisa dilihat, ini bakal tumbuh, bakal tunas baru, ini bakal calon anakan baru. Nah, sekarang jenis tanaman Tryptanthus-nya atau bromelianya saya sudah memiliki 3 ya. Nah, sekian video saya kali ini. Saya
cukup sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.